Kilang. Oh tak boleh, low note, low note. Okay, hi. Kita bersama dengan Remaja React lagi dengan Mawi, Aina dan juga Rao. Pemenang AJL 35 yang berlangsung pada 14 Mac lepas. Banyak benda untuk diperkatakan. Tapi satu perkara yang paling trending ataupun paling viral yang orang tengah cakap sekarang adalah insiden kira terkucil Nabila Razali. So, trending ke? Tak baik gelap. Kau cakap apa boleh? Kita okey. Best ke persembahan dia sebenarnya? Nabila Razali overall okey lah. Kita suka arrangement dia tu. Konsert, ada lampu, ada piano. Baju dia pun lawa and then makeup dia pun nice. Cuma part terkucil tu boleh dimaafkan lah bagi I. Pun dah lama tak nyanyi lagu ni live kan. Jarang lah tengok dia nyanyi live lagu ni kan. So tak lah, I rasa beban yang dia carry tu kan, I rasa macam itu yang sikit sebanyak mengganggu konsentrasi dia. Korang terkejut tak bila dia terkucil? Sempurna engkau bisikanku yang paling sempurna. As expected. Tapi start je sepi. Tak, itu kita maafkan lagi. Macam okey, tak apa. Personal memang kan macam orang macam nak baru kayaknya. Kita tahu lah dia macam nervous lebih kan. Tapi dalam banyak-banyak finalis, memang Nabila Razali one of the artist yang macam ternanti-nanti. Itu. So kita rasa pressure dia kan. Bukannya sekarang apa first time perform kat atas, tapi kita rasa bila dia di pressure, dia dah tahu satu Malaysia nak tengok dia. Yes. Jadi tu sebab dia terkecil lah. Sebab saya rasa dia punya pressure tu mungkin tak sama dengan finalis yang lain. Hujung-hujung tu dia macam hampir nak menangis tapi dia tahan juga. Betul. Sampai dia dahi dia ke mic sebab mungkin dia rasa kecewa. Apa yang korang rasa orang dia fikirkan pada waktu tu? Kecam. Benda yang dia nak akan hadap lepas tu lah. Dia nak keluar backstage lagi tu pun macam mana perasaan dia? Orang-orang sekiranya takkan nak cakap okay, good job. Takkan nak cakap good job lah, macam takkan nak cakap bagusnya performance. Dia macam awkward moment tau. Kalau nak, dia pun benda tu pun rasa sikit banyak kacau dia juga. Raf rasa dia akan teruskan career sebagai penyanyi? Kenapa dia nak berhenti? But for me, before dia nak jadi being a celebrity pun, dia pun dah tahu dah apa kesan dia, apa cost and pros dia bila jadi seorang penyanyi. So, yelah, manusia tak ada semua orang yang perfect. So, bila ada part-part terkucil tu, bagi I, boleh dimaafkan dan mungkin dia boleh improve in future punya performance kan. Keluar ke 9, ke 10 ada lagi. Melampau ke 9. Tak, kau pilihlah lagu yang dia betul-betul boleh nyanyi. Nak fokus kepada yang menang pula sebab banyak sangat tumpuan kepada Nabila Razali. So kita fokus kepada lagu gila. Macam mana? Gila. Kau tak boleh low note. Tapi for me, I punya prediction list memang gila, memang memang expect dia akan jadi juara for this year punya AJL. So korang berdua setuju tak gila menang? Okey je, kita okey je. Tak setuju lah tu. Eh bukan, sebab kita tak ada prediction lah untuk tahun ni. Kita pun macam terlupa nak predict siapa. So macam okey lah. Tapi memang orang dah expect banyak sebab macam lagu ni ada kekuatan dia sendiri. Macam dia ada vibe dia sebenarnya. Walaupun dia bukan lagu yang gigit-gigit ke kena download ke apa ke kan, nak persembahan ke macam mana, tapi lagu tu sendiri dah kuat lah. Mungkin lagu dia orang menang dengan kekuatan lagu tu sendiri lah. Korang rasa ini satu apa tu, anjakan para bima untuk rappers ke? Tapi sebelum sebelum pun kita dah ada rappers yang jadi juara. Jofizo and Flat. Sonowan lah? Sonowan. Bahan berapa hari tu menang? Yeah. Tak setuju. Sebagai persembahan terbaik ataupun nombor 2 ke nombor 3 ke. Bagai persembahan dia biasa sahaja. Memang tema duduk kerusi kan semalam. Semua duduk kerusi turun. Half time kan duduk kat kerusi. Masa nanti baru dia turun. Baru dia buat kerja. Tapi sebenarnya menyanyi duduk lagi susah lah daripada berdiri sebenarnya. Tapi lagi pun semalam tak ada pun macam banyak persembahan yang macam ada wow factor untuk ada persembahan terbaik ni kan. So mungkin ada yang elemen sikit mungkin dekat
lagu Zidana tu ataupun Floor 88 lah, macam tu je lah. Kalau yang lain semua kekuatan vokal lah, kita taruhkan kekuatan vokal. Tapi yang selayak yang menang persembahan terbaik? For me, I rasa persembahan terbaik sepatutnya diberikan kepada Kak Aisyah kot. Tak, bukan. Bukan sebab Aisyah. Dia punya konsep dekat stage, ada bridge, ada sungai. So macam sesuai dengan konsep lagu itu sendiri. Dan I rasa dari segi persembahan terbaik, mungkin boleh bagi pada Kak Aisyah lah. Daripada Kak Aisyah, mungkin Flow AK lah yang ikat terbang tu. Old school lah, semua nak persembahan banyak props ni. Tak lah, kita tengok effort juga. Kita buat 6 orang. Sebelum final semalam, dua nama yang paling diperkatakan ialah Airi dan juga Aina tak menang. Tapi dua-dua tak menang semalam walaupun dapat kategori masing-masing. Korang rasakan diorang selayak yang menang ataupun memang sesuai dengan apa yang diorang menang semalam? Sesuai lah dengan apa yang diorang menang semalam. Yang minggu persembahan dia pun tak exaggerate banyak. Dia macam fokus kepada nyanyian dia tu sendiri untuk perfect ke setiap note yang dia nyanyikan. So tak ada pun dia macam whistle ke nyanyi tinggi-tinggi ke tak. Dia just nyanyi macam perfect lah untuk dia punya note tu kan. Aina pula dia punya baju sendiri pun dah ada cerita. Nyanyi dia sendiri dah ada cerita, nyanyi kuat-kuat cerita kan. So effort yang Aina pun okey lah. Makan seorang pun, RM35,000 tu seorang. Dia buat lagu, dia composer, dia cerita diri. So okey lah. Aina rasa Aina tu best ke persembahan dia? Sendu. Bukanlah sendu. Okey lah, okey. Pada kita, cuma kita tak suka bila macam nyaring-nyaring sangat tu. Ernie tu nyaring juga tak? Ernie dia okey, dia okey sikit tahun ni. Rasa rough, Aina patut menang ke? Secara overallnya, dari segi keputusan last night memang berpuas hatilah. Tapi dari segi persembahan Aina, I rasa dia punya konsep tu macam biasa sangat. Tapi pada I, konsep macam kurang sikit lah. Tapi dari because dia ada suara yang mantap, dia ada vokal yang power, membuatkan persembahan dia nampak wow. Walaupun sebenarnya kain ela je lagang tu, tapi sebab dengan dia punya suara tu boleh gain punya apa ni, audience punya attraction lah. Belum rindu dapat nombor 3 sebabkan Datuk Jamal. I rasa macam tu. I pun rasa macam tu. Ni kau main cantik. Ni cantik malam. Cantik dia rasa cantik. Dia pun dengan suara. Tahu lah, tak boleh lah tuduh-tuduh sebenarnya. Vibes dia, ini pun lagu ending kreatif kan. Macam tak banyak kan, so ada satu tu macam bagi gila menang gitu. Bagilah RM20,000 tu takpelah. Ada lah, untuk menang tu ada lah. Tak sia-sia. Dia berkazal awal-awal. Aizam, tentang fashion show Sabella. Mak saya cakap malam, ini macam baju zaman dia je mak saya cakap. Yang mak saya buat runway tu lah, yang masa yang iklan tu lah. Memang macam tak nak cakap ambil meja, tak cantik lah untuk baju. Berapa banyak Faizal Tahir dengan Sherry dibayar untuk Sabella tu? Yelah, kalau dia buat kontes 1,000,000 Sabella, mungkin dia bayar dekat RM500,000 dekat Sherry dan RM500,000 dekat Faizal Tahir. Saya cakap ada satu seorang jadi pengacara cukup, tak payah tiga. Sebab that's why kita kata kenapa kita tengok performance dia, because memang kita tak suka dengan orang bercakap banyak. Tapi daripada for me, dari segi hosting, tiga-tiga tu okey, masing-masing ada strong masing-masing. Cuma bila tiga orang dekat atas stage, dia too crowded. Tapi kalau seorang pun tak boleh juga. Kalau macam Alif seorang, macam mana dia tak ada interaction partner dia. Dan dalam MBSA tu tak ada audience kan. So macam mana pula dia nak hosting seorang? It's supposed to be like dua orang at least. Pun macam awal semalam pun banyak macam tersasul lah kan. Tapi dia tersasul macam relax je. Awak tak ada macam panik ke apa. Tersasul betul kan balik cakap dia. So itu je lah. Mungkin sebab nak drag kan masa untuk time tu. Mungkin macam lebih exaggerate lah. Macam draggy sikit. Biasa dah jadi kebiasaan untuk kamera dan sound system dia terbuk di AJL. Tak lah. Selalu orang kata tiga macam tu. Tak lah. Kita tengok komen lah semalam cakap saya rasa teruk ke. Dia tak. Tapi kan ada rehearsal. Itu macam kecil tau. Macam kecil untuk konsert skala besar macam AJL tu kan. So dia tak pentas dia pun macam kecil. Kak Ani pun pernah menang DK Puteri tau dekat MBS. Dia tak biasa yang kecil-kecil. So overall, macam mana korang rasakan AJL kat tahun ni? Best ke tak? Expectation tu mungkin tinggi aku sebab benda tu dah tangguh lama kan. Dah tangguh lama, lepas tu mungkin kita ingat macam idea mesti ada. Tapi bagi artis pula, diorang nak terkejar-kejar. Diorang pun ada banyak kerja-kerja diorang, semua nak event, nak compact kan sebelum puasa ni kan. So diorang pun rasanya macam tak sempat
untuk buat persembahan yang bagus dengan time yang limited, space limited, tak boleh lebih 6 orang lah apa semua kan. Tapi mungkin itu idea yang boleh bawakan lah. So kira macam good effort lah untuk semua orang. Kita ni, kenapa ni tak ada jiwa. Kita ni macam tengok-tengok aje. Sebab MK tak masuk masa tu. Dia rasa kecewa di situ. Tapi betul lah, kita rasa kalau MK masuk dalam peluang kedua tu, dia boleh cover sikit lah dia punya drop. Rasa tak ada persembahan yang orang ingat lah. The next day macam hari ni, I nak dengar tu banyak kali. Yes, kita perasan tak ada benda tu. Macam dulu macam ada Sofian Suhaimi ke apa kan. Boleh lah. Dulu kita suka Hill. Boleh lah dengar banyak kali kan. Tapi yang hari ni macam tak ada. Ada pun yang interlude punya konsert lah. Yang macam ada dayang, hujan apa semua tu. Tu boleh lah dengar. Yelah, dia maksudnya dia tak ada macam macam sebelum-sebelum ni ada setiap tahun ada yang satu persembahan yang macam wow yang orang akan remind lah. Untuk this year macam tak ada yang macam extra wow. Semuanya macam biasa-biasa sajalah kot. Sebabkan PKP juga ada dia punya kekangan mungkin jugalah. Okay, thank you semua sebab korang react kepada AJL 35. Dan kalau korang setuju dengan apa yang kita cakap ni, korang boleh komen kat bawah. Okay?